ini bukan band tetap sini sebenarnya. Gue anggap sebagai project band. Kami biasanya main di band Baku Cakar. Baku Cakar itu band pengiringnya Glenn Fredly. Kehormatan juga kami diundang oleh Indonesian Drummers bersama SAE untuk ngajak gue berkontribusi di album album Indonesian Drummers yang kerja sama-sama SAE. Akhirnya ya ngajak mereka ini berempat, kita bikin lagu khusus untuk ini. Dan pastinya juga dengan kita, dengan beberapa drummer main di sini, dibantu sama murid-murid SAE, mereka cukup well trained ya menurut kita, karena kita nggak nemuin kendala yang gimana-gimana dari tadi. Mereka tadi ngeset ini semua, semua beres, gue cuma ngelakuin small adjustment. Seru banget sih, maksudnya punya fasilitas studio seprofesional ini ya. Karena sekolah-sekolah jurusan unik ya menurut gue, jurusan unik seperti ini nggak, ya kita tahu sekolah ekonomi, sekolah bisnis, sekolah hukum, sekolah psikologi, apa yang memang sudah ada lama, dan sekarang zaman makin maju, bidang keahlian orang juga jadi macam-macam gitu, dan udah mulai dihargai musisi, sound engineering, sound engineer, dan sini ada film juga ya, ada film, ada animasi. Jadi apa ya, karir-karir yang unik gitu, yang zaman dulu sebenarnya orang nggak kebayang itu jadi karir yang bagus. Harus ada sekolahnya, dan di Indonesia memang perlu supaya nanti para student yang sudah lulus, mereka bukan hanya learning by doing, tapi mereka juga teredukasi, mereka sudah mengalami yang disebut namanya bangku sekolahan gitu. Jadi bukan hanya praktek, tapi secara teori, secara experience, mereka sudah mendapatkan dulu di sekolah, daripada saat prakteknya mereka tinggal learning by experience.